أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم هاي orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Fadilatul Ustaz, Cikgu. Kita doakan Tuan Pengerusi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Seterusnya yang diraikan Tuan Pengetua dan juga pemangku pengarah bahagian dakwah untuk Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, kita doakan supaya Tuan Pengetua dan Ustaz dikurniakan kecerdasan minda, kekuatan fizikal, mental, nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara itu sekolah menengah kebangsaan tinggi Bukit Bertajam, High School BM, dipandu ke arah yang diredai Allah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kepada cikgu-cikgu, tenaga-tenaga pengajar yang dimuliakan, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran sebab saya pun baru dengan tempat ni, saya tak biasa saya masuk sini, tak berpeluang. So hari ni saya nervous, tambah pula saya duduk dalam dewan ni kan. Dewan ni biasa melahirkan orang-orang yang legend kan, macam Pak Lah apa semua kan. Jadi saya nervous duduk dalam dewan ni. Saya macam, okay. Macam, right. And seterusnya yang diraikan abang-abang dan kakak-kakak, saya doakan, kita sama-sama doalah. Semoga semua yang ada dalam majlis ni, yang pertama, Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Yang kedua, Allah Ta'ala matikan kita dalam mati yang baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala terima amalan kita bulan Ramadan. Dan yang keempat, Allah Ta'ala bagi kita jumpa lagi dengan Ramadan akan datang insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, apa khabar semua? Wow, okay, jawapan yang memberansangkan. Selamat berkenalan. Terima kasih Ustaz baca biodata saya tu. Tak payah saya cerita apa lah. Yang penting saya nak berkongsi dengan semua. Cuma whiteboard tu kalau duduk atas boleh tak? Boleh tak? Weh, hampa jangan hantar yang tinggi sangat. Rasa rendah diri you. Hantar average sama tinggi dengan aku, okey lah. Alah, angkat ni tu, terakhir pun naik, 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 naik. Suara naik atas ni. Aiwah, macam ni lah. Masih cikgu? Bapak ayo. Sihat ya? Mai. Thank you bro. So okay, saya cikgu baca biodata yang tertulis saja lah. Tapi saya cerita sikit lah. Saya
Okay, secara jujurnya saya bukan pelajar yang cemerlang dan pelajar yang boleh dijadikan macam contoh waktu belajar lah. Sebab masa saya dekat sekolah dulu, saya memang pelajar kelas akhir. Cuma beza saya, saya ketua kelas-kelas akhir. Okay. Alright. So saya rasa saya tak ada lah saya bercita-cita nak mengajak hangpa jadi pelajar cemerlang, tak ada lah. Ha? Yang tu kita bagi orang-orang yang layak lah, yang 10A, 20A kan? Tak tahulah berapa banyak A dia pandang kan, tapi macam saya tak pandai bahagian tu. Cuma apa yang saya nampak hari ni, bila mana umur saya 34 tahun, saya ada dua orang anak, seorang berusia 4 tahun, seorang berusia 2 tahun. Alright, so saya just beritahu kata, bila saya dalam keadaan umur 34 tahun, saya ada dua orang anak, expecting satu lagi umur 4 tahun, 2 tahun, dan bila saya tengok hari ini, it comes to my mind, mai kepada diri saya, saya fikir ada benda yang sebenarnya dunia ni dia nak kita buat. Sebab kalau hanya orang yang dapat ace yang banyak sahaja yang boleh dikategorikan sebagai orang yang layak untuk mentadbir dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baraka wasallam tak boleh masuk dalam kategori itu, sebab Nabi seorang yang buta huruf. Nabi tak tahu membaca dan menulis, tetapi beliau, baginda adalah satu manusia yang dinobatkan oleh bukan orang Islam sahaja, tetapi orang yang bukan Islam juga menobatkan baginda sebagai orang yang paling teror dalam dunia ni. Sebagai contoh mudah, maafkan saya, saya duduk depan ni bukan saya macam nak, saya tak mau provoke, bukan saya nak bergaduh atau tidak, just saya gunakan perkataan-perkataan macam kita baca surat khabar lah. Kalau orang ni bunuh orang, kita kata dia telah membunuh, bukan kita nak hina dia sebagai pembunuh apa, tak. Sebagai contoh macam Pak Lah hasil daripada sekolah sini, contoh saja, berapa perkataan Pak Lah yang hari ini orang hafal? Antara yang orang ingat hanyalah Islam Hadari. Kalau Tun Mahathir, apa perkataan yang ada? Atau saya ambil pejuang tanah Melayu sebagai contohnya, Hang Tuah. Apa perkataan Hang Tuah yang ada? Hanya satu yang orang ingat, iaitu takkan Melayu hilang di dunia. Tetapi berbeza dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baraka wasallam. Kalau saya lebarkan jalurnya kepada George Bush, Obama, sekarang presiden depa Donald Trump, even saya ambil yang presiden muda di Canada, kalau saya ambil daripada Zimbabwe, kita ambil daripada Nigeria, kita ambil daripada France baru menang World Cup, Croatia dan sebagainya. Apa perkataan presiden yang masyhur yang orang hafal lebih daripada 10-20 ayat dia? Tak ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baraka wasallam, dalam sejarah manusia, perkataan Nabi orang hafal setiap huruf, setiap perkataan lebih daripada 100,000 bait. 100,000 perkataan lengkap. Contohnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Itu baru satu. Orang hafal 100,000 benda yang macam tu. Dan antara hadis yang panjang ialah hadis akhir zaman. Antara hadis yang panjang adalah hadis Ummu Zara' yang sampai ulama ambil hadis itu buat kitab sampai tebal macam ni. Hanya satu hadis sahaja. Jadi orang kata macam miracle manusia ini. Tapi ada satu syaratnya, Nabi ini buta huruf. Jadi kalau hari ini, bagi saya, kalau hari ini hanya orang yang banyak ace sahaja yang boleh untuk menerajui setiap benda, maka Nabi SAW tak boleh masuk kategori itu dan tak layak. Tetapi hari ini dunia mengiktiraf semua benda yang macam keadaan seperti mana yang kita kata. Contohnya, dunia mengiktiraf orang-orang yang keluar daripada universiti seperti mana Steve Jobs, orang-orang yang keluar seperti Bill Gates, orang-orang yang keluar seperti itu, apa nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa dia yang buat apa Facebook dan sebagainya. Orang mengiktiraf orang macam ni. Tapi pada saya, saya rasa macam tak sesuai juga untuk kita cerita benda itu supaya orang semua bercita-cita, oh aku kalau drop out pun aku boleh jadi hero. Maknanya kita tak akan bersungguh-sungguh. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218,
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika alladzina yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman berhijrah keluar daripada kampung dia pergi cari tempat elok-elok, nak bukan elok-elok, berhijrah keluar nak cari rezeki, dan orang yang bersungguh-sungguh, mereka adalah orang yang mencari rahmat Allah. Dan kita nak masuk syurga semua dengan rahmat Allah, bukan dengan pahala. Pahala adalah mata wang kita di akhirat. Bila kita ada buat dosa dengan orang, kita kena redeem benda tu. Orang akan mai cari hutang kepada kita di waktu yaumala apa nama fa yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna apa saja melainkan orang yang ada hati yang tenang, hati yang bersih, dia ada pahala banyak. Orang ni nak kena redeem. Hang dah pukul aku dulu. Aku nak tuntut balik, tapi hari ni aku tak mau pukul hang. Kalau aku pukul hang bukan nak rasa apa. Jadi hang buat mai pahala kepada aku. So pahala itu macam mata wang yang kita ada. So nak masuk syurga mesti dengan rahmat, dan antara untuk dapat rahmat adalah sungguh-sungguh. Jadi tak kena juga dengan benda yang kita nak cerita, kalau kamu keluar daripada sekolah pun kamu mesti boleh jadi orang yang berjaya. No. So bagi saya, saya ada benda yang saya nak share hari ni. Sebab saya melalui sistem yang macam mana hampa semua lalu sistem. Saya pergi sekolah tadika, saya pergi sekolah rendah, saya ambil UPSR, saya ambil PMR, saya ambil SPM. Mungkin saya sedikit beza dengan ustaz-ustaz yang lain, tok-tok guru yang lain, sebab mungkin mereka tak pergi sekolah rendah. Mereka daripada awal di pondok dan sebagainya. Kalau kita nak contoh pun kita rasa ada sedikit susah. Tapi hari ni saya main nak cerita, kata saya ikut sistem itu. Dan andai kata orang macam saya yang duduk di kelas akhir ini boleh berjaya, saya rasa abang dengan kakak yang mungkin dalam tahun 2018 ini yang ada kemudahan yang macam-macam, boleh pergi lebih berjaya lebih banyak daripada saya. That's what I believe. Dan dengan belief itu saya main nak bagi tahu, kata setiap orang dilahirkan istimewa. Sebab saya underdog. Saya tak masuk pertandingan. Saya tak masuk benda yang nak menonjolkan diri saya, tak. Yang saya tahu tiba-tiba saya semua orang kenal ada Ustaz Don. Saya underdog. Sebab saya pegang dengan satu. Jangan pergi mencari sesuatu yang besar. Kita jadikan diri kita besar, orang akan datang cari kita. That's what I believe. Kalau macam untuk filem, orang berlakon nak sampai dapat nominate untuk Oscar. So kata Jackie Chan, don't go for Oscar. You do the best, Oscar will come and find you. So this is the biggest problem untuk kita, sebab kita nak cari benda yang besar gah, tetapi kita lupa untuk bersungguh-sungguh. Sebab kita rasa benda yang gah, yang hebat, yang power, sama ada duit banyak, hidup senang, dapat apa keluarga bahagia dan sebagainya, benda itu hanya boleh dapat di ujung jari. Tak. Jangan tengok macam mana keadaan saya sekarang, bila masuk, bila pergi mana orang sanjung, orang sayang. Jangan tengok yang tu. Sebab kalau tengok, semua orang akan rasa senang. Tengok berapa kali saya jatuh. Tengok berapa kali saya bercakap. Tengok berapa kali saya cuba deliver saya punya speech. Dan kali ini saya duduk di sekolah high school BM, ini adalah jam saya berceramah, adalah jam yang beribu-ribu. Bukan lagi ratus jam, sudah beribu jam saya bercakap depan orang. So mesti kena bersungguh-sungguh dalam setiap benda yang kita buat. Dan this is what saya nak share dengan semua orang hari ini, dengan memulakan dengan kata, setiap orang dilahirkan dalam keadaan istimewa. Abang, kakak, semua orang yang ada dalam dunia istimewa. Cuma ada sedikit sistem yang membuatkan kita rasa inferiority complex. Kita rasa rendah diri. Bila mana, maafkan saya kalau saya ambil contoh mudah dulu nak bagi faham. Contohnya, kalau macam orang perempuan, maafkan saya. Berapa banyak hari ini orang jual majalah untuk orang perempuan. Dalam konten majalah itu, basic dia sebenarnya nak bagi tahu kata, hampa tak cantik, orang dalam majalah sahaja yang cantik. Dan setiap kali kita baca majalah, kita akan rasa rendah diri. Kita akan rasa orang lebih cantik daripada kita. Nah, ini sistem orang buat untuk kita. Sebab itu Nabi SAW, dia main dengan satu sistem yang besar. Dia kata apa? Min ibadatil ibad ila ibadatil rabbul ibad. Daripada kita memperhambakan diri kepada manusia, kepada memperhambakan diri kepada Allah. Benda yang very... Bagi saya, kenyataan ni, wow. Dia bukan sahaja kita abang kata, kita bukan nak hamba diri pada orang. Tapi dia nak abang kata, hampa kena ada confident diri yang tinggi.
Sebab aku buat hampa istimewa. Takkan aku silap maksud Allah Ta'ala kata macam tu. Sebab Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia sebaik-baik penciptaan. So kenapa hampa nak rasa aku cipta hampa salah? Otak kita tak akan sama. Jangan risau. Otak kita tak akan sama. Sampai bila-bila tak akan sama. Sebab sistem itu Allah buat dalam Quran. Aku buat hampa tak sama. So, sebagai contoh mudah, okay? Sebagai contoh mudah. Okay, semua tolong ambil masa sikit. Bayangkan, boleh bayangkan? Kita bayangkan, okay? You draw in your mind. You bayangkan. Saya sebut lukis apple. So, you draw apple dalam you punya mind. Nanti bila saya tanya, hampa lukis apple macam ni kah? Itu kalau betul-betul, kalau salah-salah, okay? Alright, so cuba bayangkan. Bayangkan. Try to draw satu pemandangan. Pemandangan ini yang pertama saya nak dalam pemandangan itu mesti ada bukit. Okay, you dah draw? You draw? Clear? Clear? Good? Okay. Bukit itu, di hadapannya ada sawah padi. Right? Jangan lupa letakkan matahari. Okay. Macam apa? Semua orang gelap. Semua orang dah start lukis dan semua orang rasa macam, okay. Okay, aku dah nampak dah. Jangan lupa letak kereta pokok kelapa satu. Alright, good. Okay, terima kasih semua. Thank you. Thank you. So, alright. Siapa yang dekat sini lukis satu bukit? Raise your hand. Satu bukit? Ada. Dua bukit? Alright. Okay. Siapa yang lukis matahari di celah bukit? Alright, good. Siapa yang lukis matahari atas daripada bukit tadi itu? Good. Siapa yang lukis kereta petak Pak Sagi betul-betul? Bukan kereta sport dua pintu. Alright. Siapa yang lukis kereta sport dua pintu? Siapa yang lukis pokok kelapa cungkit sebelah kiri? Siapa lukis pokok kelapa cungkit sebelah kanan? Alright, okay, come on. Arahannya simple. Lukis bukit, lukis matahari. Tapi pasal apa? Ada kefahaman yang berbeza. It shows that kita tak akan sama sampai bila-bila walaupun lukisan yang simple. Kita tak akan sama. So, jangan try mencari satu benda yang tak logik. Jangan cari satu benda yang tak logik. Apa dia? Kita semua nak cari satu benda yang aku akan sama dengan semua orang. No, kita tak akan sama. So, bila you tak boleh sama, you tak akan boleh satisfy semua orang. Bila you tak boleh satisfy semua orang, you tak boleh bagi semua orang believe dan percaya dengan benda itu, ada satu benda yang akan sama dalam semua orang. Kita kena percaya diri sendiri. Kita kena percaya diri sendiri. Contohnya macam orang kata kat kita hari ini kan, Ustaz, you buatlah macam mana pun, orang mesti akan tak ada yang tak suka dengan Ustaz. So, saya kata kat mereka, relax. Orang tak suka saya itu perkara standard sebab apa? Ada orang yang diri dia sendiri pun dia tak suka. Betul tak betul? So, apa masalah dah? Orang tak suka kat kita, standard. Sebab apa? Ada orang diri sendiri dia pun dia tak suka. So, kenapa kita nak sibukkan pemikiran kita macam mana nak bagi semua orang suka dan nak bagi semua orang suka itu adalah satu sistem yang tengah tanam dalam diri semua orang. They saw you all buat Instagram, buat Facebook, buat benda bagi orang semua suka dekat you, and then kalau ada satu dislike, ada orang tak like, ada orang yang macam buat muka tak suka ataupun tangan macam ni, kita akan rasa hidup kita habis, jahanam. Betul tak betul? Kita akan rasa, aku dah buat salah. Kita hantar gambar, ya lah, come on, you post gambar, you apa, majlis menyambut pengetua baru. Contoh. Okay, buat majlis menyambut pengetua baru, so ada pelajar-pelajar yang jadi organizer apa semua, pakai dengan coat, dengan tie apa semua. Okay, you all rasa you all handsome, you all rasa you all cantik apa semua. So, you all selfie dan tunjuk pada semua. Dalam banyak-banyak gambar tu, tiba-tiba ada orang buat tangan dislike macam ni. Then you auto rasa macam, aku pakai baju tak kena. Come on. Takkan kita nak sibukkan diri kita dengan benda yang kecil macam tu? Right? Takkan itu standard anak-anak high school BM? Sebab saya believe setiap orang standardnya adalah standard antarabangsa. You will go for a world standard. Kenapa nak sibukkan dengan satu jari yang macam tu? Right? Okay.
So berdasarkan mukadimah macam tu, is it okay? Semua orang faham yang saya cerita? Is it good? You good? Right, okay. So sebab daripada situ saya nak try mula macam ni. Jadi saya ambil contoh mudah je dulu, boleh? Tak. Pelajar Islam dan cikgu Islam yang ada di sekolah sini ada berapa ramai? Agak-agak ya. Berapa? Tak apa cikgu, bohong pun saya tahu. Tapi bukanlah saya menggalakkan pembohongan itu, tapi tak tepat pun tak apa. Berapa tuan pengurus ni? 400 pelajar, hak yang cikgu 70 yang Islamnya, ni semua yang Islam ya. So 400 orang pelajar tambah dengan 60 orang cikgu, so approximately kita dapat, bukan approximately, tepatnya kita dapat 460 orang. Alright. Pelajar dan guru di sekolah BM, high school BM eh. Okey. Betul jumlah ibu ya, betul ya? Dak, bukan dalam dewan, satu sekolah. Oi, pelajar 800 lebih. Ada bukan dalam ni, tak mau yang dalam ni. Jangan tinggalkan mereka di luar sana. Alright, okay. So, alright, okay. So lebih kurang ada 800. No. Nampak malas. Okay. So 860 orang pelajar Muslim. Okey, pertama sekali saya tak pasti sama ada dalam ni ada yang non-Muslim atau tidak, tapi saya beritahu, bila saya cakap pasal Islam, ini bukan bermakna kamu bukan Islam. Ini bermakna saya ni orang Islam. Apa yang saya cakap sebab saya orang Islam, itu je. Sebab saya tak pandai ilmu yang lain. Saya tak pandai Bible, saya tak pandai Gospel, saya tak pandai Veda, saya tak pandai Buddha dan sebagainya, saya tak pandai. So saya takut nak sentuh benda-benda yang saya tak pandai. So takut nampak macam kita tunjuk pandai, nanti terus nampak macam kita bodoh jahanam nak mampu ya. Right. So macam ni. Okay. So 860 orang pelajar Islam dan cikgunya. So katalah suatu hari kita bincang, saya bincang dengan tuan pengetua, so saya bagi idea kat tuan pengetua, dan tuan pengetua kata, "Uy, saya sukalah idea ustaz." Tu tuan pengetua mai dekat rostrum depan ni, tuan pengetua terus buat pengumuman. Assalamualaikum pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Saya baru saja bercakap dengan Ustaz Don dan saya rasa cadangan itu bagus. Saya rasa macam saya nak buat, iaitu setiap orang daripada kita, kita akan cuba untuk belajar ithar yang disebut di dalam agama Islam, nama dia ithar. Wa yu'tharuna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka sanggup ithar. Satgi saya hurai. Mereka sanggup ithar kepada kawan mereka, saudara mereka, walaupun sebenarnya diri mereka perlu. So ithar itu apa? Ithar ini kalau contoh cerita yang masyhur yang mungkin ustaz-ustaz, sebab masa saya sekolah dulu ustaz suka cerita-cerita ni. Tentera orang Islam berperang, kemudian yang dah kena apa, berdarah-darah apa semua, sakit nak syahid, nak meninggal dunia, nak wafat. Lepas tu minta air nak minum. Air nak minum, orang bawa air nak bagi. Tiba-tiba dia dengar kawan dia pula sakit juga, kena pedang juga, dah nak syahid mati, minta air juga. Dia kata kepada orang tu, "Bawa bagi kepada kawan saya. Saya okey, boleh tahan. Bagi dia dulu." So orang bawa kepada orang yang kedua nak sampai, orang kedua dengar orang yang ketiga minta air. Dia terus pergi macam tu sampai ulang balik kepada orang yang pertama balik. Orang pertama meninggal, orang kedua meninggal. Semua tak sempat minum air sebab mengutamakan kawan mereka, dan ini disebut sebagai ithar. Mereka perlu ayak, tapi mereka sayang pada kawan mereka, sahabat mereka. So katalah pengetua nak buat tajuk ithar macam tu, tuan pengetua kata, "Okey, jadi setiap seorang daripada kita, kita akan mulakan buat ithar di sekolah ini, mendahulukan orang lain daripada diri kita, walaupun kita perlu, tapi semoga Allah memberkati kita." Saya harap semua orang setuju, dan semua orang setuju dan tepuk tangan, kata, "Okey tuan pengetua." Alright. Jadi apa ithar dia? Saya akan letakkan di sini satu tabung. Setiap hari, tolonglah masukkan seorang seringgit di tabung ini supaya kita boleh buat sesuatu yang istimewa dan besar dalam hidup kita. So kalau setiap orang daripada 860 orang bagi satu hari satu ringgit, maka setiap hari sekolah high school BM akan ada RM 860 ringgit sehari, dan times by 5 untuk 5 hari sesi persekolahan. So you all akan dapat berapa? Betul? 4,300. Good. Betul ya? Tolong kira sikit, jangan duk buat sebab hari tu ada satu tempat. Saya dah kena game dah hari tu. Kita ni pun tanya, "Betul lah?" "Betul." Kita pun tahu-tahu kira, bila balik aku kira dalam kalkulator, salah. Maknanya penyangak semua yang ada kat bawah. Wajak betul. Okay?
So ini tolong kira bagi betul lah. Cikgu matematik apa yang mana ada, tolong kira bagi betul lah. Alright, tengok. Ini adalah hasil isar untuk satu minggu. Dan satu bulan kita ada 4 minggu. So you kena times by 4 untuk dapat satu bulan. So you dapat berapa? Betul tak? Betul ya? Right, good. So ini adalah jumlah untuk satu bulan high school BM akan dapat. Kalau tuan-tuan isar sehari seorang seringgit dalam satu tabung, tuan-tuan akan dapat sebanyak 17,200 untuk satu bulan. Dan tuan-tuan boleh pakai, dan aku tahu hampa mata duitan tak guna tu. Ui, banyak lah, banyak lah hampa mata duitan. Nampak tak dengar cerita aku bagi habis? Okay, tengok. Alright, tapi saya tak mau bincang benda yang satu bulan. Alright, saya tak mau bincang satu bulan. Saya tak mau cerita dekat hampa hari ni benda yang macam esok habis ataupun hampa habis daripada sekolah habis. No, 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 no. Apa yang saya nak bagi, saya nak you all pakai for your whole life. Benda yang saya share, you all boleh pakai for your whole life. Sebab ingat, hidup sangat berharga. Your life, your time is so precious, abang, kakak. Ni. Apa dia? Saya beritahu eh. Antara benda ni, satgi topik ni kita masuk sat. Dia just nak beritahu pasal life and masa. You tahu tak? Benda yang paling berharga, maafkan saya tuan pengetua eh. Benda yang paling berharga dalam hidup kita hari ini yang jarang orang sebut. Walaupun orang tahu benda tu berharga, tapi jarang orang sebut. Apa dia? Bila you luangkan masa dengan orang. Apa sebab? Contohnya, maaf eh. You member, you ada 5 orang you punya member, you keluar, you nak lepak. So you all semua meluangkan masa bersama. You all patut cherish masa tu, ingat masa tu, hapai masa tu, sayang masa tu, sayang orang yang ada di keliling kita, time tu, every single day. Sebab apa? Sebab bila setiap orang berkongsi masa dengan you, maknanya dia berkongsi dia punya nyawa every day dengan you. And I am giving to you my life right now, 2 hours bersama dengan you. I am giving my life to you. So benda ni orang selalu tak sebut. Masa itu adalah nyawa kita. Sebab itu bila you masuk ke kelas, cikgu menghargai you kerana you meluangkan masa you di kelas. Cikgu pula meluangkan masa dia mengajak you. Dia meluangkan nyawa dia untuk you. For that day, for that moment, for that time, you mesti kena hargai benda tu. Sebab hari ni orang tak banyak belajar untuk appreciate. Orang tak banyak belajar appreciate. Apa yang lalu tepi kita tak ada. Sebab kita terlalu men-skeptikalkan pemikiran kita, mengecikkan skop kita. Kita hanya duduk dalam satu dunia yang kiri kanan kita tak tengok. Kita tak tahu nak appreciate bunga, apa, matahari, angin, pokok, batu, yang mereka ini semuanya berzikir kepada Allah every single day. Dan for your information, mereka semua berzikir untuk kita semua yang mana mai menuntut ilmu. Baca hadis Nabi yang banyak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu basic hadis dia, pecahan daripada situ. La tad'u wal malak wal malaikatu la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi was samaku fil bahri wal hajar. Dan malaikat melebarkan sayapnya memayungi kita, dan juga batu-batu dan ikan di sungai, di laut akan berzikir memuji kita. Tapi kita tak appreciate mereka itu semua. Alright, so start appreciate benda tu. It's very important, very important. Sebab tu macam saya share dengan wife saya pun benda yang sama. Sebab orang perempuan kan, istilah dia suka kalau ada orang yang boleh dengar dia cerita apa. Baik-baik. Sian apa, teruk no. Dan orang perempuan dia suka ada orang yang respon macam tu. Respon macam tu. So saya beritahu kat dia, kata sebab kat, ya okey, ni je saya share sajalah eh. Dia kadang-kadang bukan apa, sebab macam hari ni kalau kami tengok orang-orang yang pergi ke jabatan agama yang mungkin nak bercerai ke apa ke, yang ada masalah dalam perhubungan, you tengok orang lain, you tengok orang tu buat macam ni, ataupun dia kata tak bolehkah you buat macam ni. Saya just kata, you tahu tak, every time I duduk dengan you, I dengar you cerita, I give my life to you. Takkan itu adalah pengganti dia? Tidak. Nak compare dengan orang lain yang tak pernah duduk dengan you, tak pernah tanya khabar you pun. So I give my life to you. Tidak. Damn, win man.
Alright. So please appreciate your life, appreciate yourself, appreciate your time, appreciate your parents, appreciate everything yang ada dengan you. Okay, baik. Ini sekadar contoh saja. Ini sekadar contoh. Alright. Minta maaf Ustaz nak cakap benda-benda merepek pula bahasa tak sepatutnya. Astaghfirullahalazim. RM17,200. Kalau kita ambil statement tu daripada awal tadi kan. So ini sebulan. So let's say kita go setahun. So setahun kita nak kali dengan berapa? Come on man. Sesi persekolahan bukan 12 bulan kot. Bulan 12 hampa cuti kot. 11 bulan. Come on. Raya hari tu hampa cuti berapa hari? Raya Cina apa Thai Pusim apa semua hampa cuti. 10 bulan ya. 10 bulan ya sesi persekolahan. So kali dengan 10 tambah je lah 10 belakang. Okay. Alright. So basically high school BM you all of you dan juga ustaz kalau you all istiqamah every single day you all bekerjasama. Buangkan okay, buangkan dulu orang kata apa yang kita dapat. No. Buang yang tu dulu. It's just that aku nak tolong orang. Aku just nak tolong. Just ada perasaan macam tu. So you boleh kumpul sebanyak 172,000 untuk setahun. Alright. Dan kalau saya boleh bagi contoh mudah, maafkan saya. Ini contoh yang saya bagi je. Setahun eh? 1 year. Okay. Ya. Daripada yang ni, cuba kalau kita bahagi dengan yang ni kena ada kalkulator lah, hampa kena tolongku. 5,500. Cuba bahagi dengan 5,500. Cuba bahagi. Kita akan dapat berapa? So, cepat. Hampa janganlah duduk congok macam hampa di putera. Hampa macam aku je tengok orang blur dah mana ni. Pakai kalkulator. Baba? Ay, ustaz tak ada kalkulator. Wow. Oh, sebelah ada. Tuan penasihat 25%. 31.7. 27 so 31 lah. Alright. So, okay tengok kenapa saya buat pembahagian macam ni? Tengok dulu, relax. Dengan jumlah 800 orang pelajar, 60 orang cikgu bekerjasama, saya menyayangi antara satu dengan yang lain, cuba untuk buat ithar, tuan-tuan kumpul sehari RM1, untuk sebulan tuan-tuan akan dapat 4,300, untuk seminggu 4,300, untuk sebulan 17,200, untuk setahun 172,000 you dapat. You bahagikan dengan 5,500 nanti, ini adalah package umrah yang murah untuk you nak bagi kepada cikgu sebagai hadiah tanda terima kasih mengajak kita selama 5 tahun sedangkan kita kumpul setahun sahaja. Every single year sekolah ini boleh hantar 31 orang cikgu pergi menunaikan umrah. You buat selama 2 tahun semua cikgu orang Islam sekolah ini boleh pergi menunaikan umrah dan sebabkan kita tak buat siapa pun tak pergi. Sebab every single year you akan bagi hadiah kepada cikgu. You still bagi lagi masih bagi bunga, coklat dan sebagainya. Come on. Sekarang masa untuk kita fikir macam mana kita nak bantu dan bagi kepada semua orang. Bayangkan 31 orang cikgu daripada sekolah high school BM duduk menghadap Kaabah every single day untuk pergi menunaikan umrah. Doa dalam keadaan syarat Tuan Pengetua bagi untuk doa pada sekolah, pelajar, cikgu dan sebagainya. Abang ingat Allah Ta'ala nak doa, tolak lah 31 orang yang minta doa yang sama. Ya. Yeah. I own you, man. Sebab tu saya try nak bagitahu kata, no, kita boleh buat banyak benda. Sekiranya kita stop untuk benda-benda kecil itu mengganggu hidup kita. So bayangkan you all at the age of tingkatan 1, 2, 3, let's say tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tata cikgu you dah boleh pi. You di umur tingkatan 3, satu sekolah boleh bantu bagi cikgu pi untuk menunaikan umrah. You done more than enough, man. You dah buat benda yang besar dalam dunia, menyempurnakan iman seseorang, menyempurnakan Islam. Sebab rukun Islam ada 5.
syahadah, semayang, puasa, zakat, haji, haji boleh gantikan, bukan ganti, kalau tak mampu boleh ada umrah yang wajib. Fa'atimul hajj wal umrata lillah. So you dah menyempurnakan Islam kepada guru you untuk buat benda macam tu, and then you rasa Tuhan nak pandang you sebelah mata ke? You well done man. Tapi macam orang tak mau macam ni, orang still nak fikir benda macam, you know, benda kecil-kecil. You dibuat untuk benda yang besar. You, Allah create you untuk benda yang besar. Jangan sibuk untuk nak buat benda-benda yang kecil. Sedih orang tak like kita punya. Come on man. You ada banyak benda yang you boleh buat. Alright. So ini sebagai, apa yang saya cerita ni dia sebagai mukadimah sahaja. Semua saya cerita untuk mukadimah bagi you faham, kata ada benda yang you all boleh buat besar. Dia tak memerlukan orang genius untuk nak buat benda ni. Sebab benda ni simple je, matematik dia. Dia tak memerlukan orang yang genius pun untuk buat benda ni. Dia memerlukan orang yang ada hati dan jiwa. You appreciate every single of your life. Appreciate. Okay, so saya start daripada macam ni. So kita start bincang macam ni. Alright, tengok. Bila kita start dengan Al-Quran, dia cerita dekat kita dalam Quran, sebab tajuk kita yang orang bagi adalah keajaiban Al-Quran. So ada banyak benda ajaib yang saya nak share dengan you. Tapi sebelum saya nak share keajaiban Al-Quran, saya nak beritahu dulu, dalam Quran dia tak pernah ada dalam ayat Al-Quran mengajar kita untuk down dan orang kata apa? Laid back ataupun tak apalah, biarlah orang lain dulu. Tak ada. If you read Quran, you baca Quran, you akan jumpa dalam Quran benda yang sentiasa pursue you untuk go, go, go. You boleh, you boleh, you boleh. Every ayat, every ayat. You buka aja surah mana yang you mau. You buka saja surah mana, dia akan nampak macam dia beritahu dekat you. You can go, go on, move on, come on, go. You have to go, move, move. Sebab orang kata, if you want something, if you want something, you nak botol air tadi, you have to go and get it. If you still here, you still don't move, you tak buat apa-apa, you tak akan dapat botol air tadi. You tak akan dapat apa benda yang you mau. If you want something, you have to go for it. If you want something, you have to go for that. If you don't move, you will be at the same place for the whole life. Walaupun hanya satu langkah. Dan benda ni kita belajar masa bila? Masa kita semayang, Islam suruh duduk soft yang hadapan. You have to move, man. You have to move. Kalau tidak, you akan duduk di takut yang lama. So, nak move, mesti kena ada arah, mesti kena ada panduan. Contoh, tengok. Ada seorang perempuan, dia adalah seorang ibu tunggal dan dia ada seorang anak dengan dia. Masa dia umur 31, dia duduk dalam orang panggil welfare. Welfare apa? Kebajikan. Yes, thank you cikgu. Dia duduk dalam kebajikan masyarakat. Okay, sebelum tu saya difahamkan oleh Jabatan Agama, dalam majlis ini, kalau ada soalan, ada benda yang tanya, tanya terus. Jangan tunggu di akhir majlis. Kita tak mau pakai old school punya syarah. Alright? Dah habis semua, ada soalan. Ustaz, awal-awal tadi ustaz ada kata, aku pun tak ingat dah lah. Okay? Nak tanya, angkat tangan. Ustaz, saya ada soalan. Just tanya, tak ada masalah. Sebab dalam ni, tak ada yang pandai, tak ada yang bodoh. Kita semua sama. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Atas orang yang pandai akan ada yang lagi pandai. So kalau macam contoh, ada satu orang pandai, dia akan rasa orang bawah dia bodoh. Tapi Allah bagi tahu, dari segi orang yang pandai semuanya, ada yang paling pandai, iaitu Allah Taala. So maknanya akan ada lagi satu yang atas daripada dia, dan dia ni adalah orang yang bodoh balik. So sama aja. So dalam ni semua orang sama. So you ada soalan, you tanya. You tak faham, you tanya. Sebab you have to get apa yang you mau. Alright? Okay, kita try lagi sekali tengok. Kakak, abang. Okay. Dalam Quran dia suruh kita move. Dia suruh kita buat sesuatu yang besar, yang ada manfaat, yang ada kebaikan, yang orang boleh tiru, yang orang boleh dapat.
Dan bila benda macam tu, apa benda yang dia nak reflect kepada kita yang duduk di waktu belajar macam sekarang ni? Apa benda yang kita nak tengok benda tu bagus, berguna untuk kita? Biasanya, biasanya orang akan syarah kepada anak-anak, abang-abang, kakak-kakak, daripada zaman saya belajar tahun 1997 di sekolah menengah sampailah ke hari ini, bila orang nak bagi kuliah kepada pelajar-pelajar aja, orang akan buka surah Luqman dan orang akan cerita nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia. Itu famous. Dan saya tak akan cakap yang tu. You know why? Because cakap the same topic adalah comfort zone untuk saya. We have to get out from our comfort zone. Jadi sebagai seorang pelajar, comfort zone dia ialah bila you rasa you tak mau buat homework, you rasa cikgu tak marah. Itu you punya comfort zone. Get out from that comfort zone. Untuk orang yang bekerja macam saya, mai lambat di pejabat itu adalah comfort zone. Tambah pula pengetua baik tak marah pula. So you sampai lambat, itu comfort zone. You sampai awal, you keluar daripada comfort zone. You tak study, itu comfort zone. You study, you keluar daripada comfort zone. Kalau saya main depan ni, bayangkan saya main depan ni, you all ada semua expectation ke atas saya. And then saya main, Assalamualaikum. So hari ni macam biasa, Quran diturunkan pada bulan Ramadan. You dah dengar lah benda tu, come on man. You dah tahu benda tu daripada bulan Ramadan lagi. Al-Quran ada 114 surah, dalam dia ada 6236 ayat. So you rasa macam, okay, apa benda baru yang aku nak ada? So kalau saya cakap benda yang sama, itu comfort zone saya. So hari ni saya tak mau cakap benda tu, saya nak cakap benda yang saya keluar comfort zone dan you bersedia untuk dengar dan belajar, keluar daripada you punya comfort zone. Are you ready? You good? Alright, okay, kita try. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. So dalam nak melalui kehidupan, Islam bagi tahu kepada kita, cerita kepada kita, buka kepada kita lembaran yang besar dalam sejarah hidup. Tengok elok-elok. Ketika perkembangan orang Islam, ada dua empire yang besar. Satu empire Rom, satu empire Parsi. So dunia dia macam tu. So dia buka kan dia macam tu. Empire Rom, empire Parsi. So Rom dia terkenal dengan agama. Parsi terkenal dengan falsafah. Kalau nak buat kerja mudah untuk nak dapatkan sesuatu, Allah sepatutnya bangkitkan Nabi. Nabi dekat bumi Mekah, tapi Allah bangkitkan, baik bangkit dekat sini. Muhammad mana ni yang nak dakwah semua orang? Muhammad datang daripada Rom. Semua orang akan takut sebab empire Rom besar. Dia akan datang jajah dan conquer satu negara kalau kita tak dengar cakap Muhammad. Muhammad daripada mana? Muhammad daripada Parsi. Daripada Parsi. Empire Parsi. Kalau kita tak dengar, Parsi akan mai, akan conquer. You tahu tak cerita bila kita cerita pasal conquer, pasal mai, jajah dan sebagainya. Saya tak mahir sangat yang sejarah Malaysia sebab yang saya ada cerita orang-orang tua. Tapi saya pi melawat tempat yang merdeka lebih awal sikit daripada kita. 1953. Kita 1957. Depa 1953. 1954. Itu adalah Kemboja. Saya pergi Kemboja. Mungkin ada kat sini, mungkin ada keturunan. Kalau saya salah cerita, perbetul balik saya. Kemboja ketika merdeka, ada orang Kemboja sini? Ada. Oi. Kemboja bang? Bukan. Baru tadi jadi orang Kemboja. Baru diiktiraf tadi. Okey, dengar elok-elok. Di Kemboja ada satu sejarah yang dahsyat. Alright? Saya ulang sekali lagi. Saya pergi Phnom Penh. Saya pergi bulan Ramadan hari itu, duduk di sana. Okay. Tengok eh. Kemboja, dia ada satu sejarah yang mengerikan. Dan sejarah ini setiap kali orang tua-tua lalu, kita bawa, katalah kita, contohnya lah, katalah kita ada keluarga angkat dekat sana, orang tua, mak angkat kita ke apa? Kita berjalan dengan mak angkat kita dekat bandar dia, tempat berlakunya peristiwa ni, orang tua ini akan menangis.
siapa sahaja orang tua yang lalu akan menangis. Sebab mereka lalu fasa 4 tahun pemerintahan seorang lelaki bernama Pol Pot. 4 tahun dia bunuh hampir 3 juta orang. You bayang every single day dia bunuh apa orang. Rombongan saya, sebab saya buat kerja, saya ada kuliah yang saya nak kena buat. So rombongan saya ada yang pi ke tempat sekolah. Di Phnom Penh ada satu sekolah tu masa zaman Pol Pot. Pol Pot ni dia macam ambil pemerintahan, lepas tu dia ada lah, lepas tu dia gaduh, dia nak bunuh semua orang sebab dia kata kalau nak biar Kemboja elok, dia mesti kena biar semua orang yang boleh ikut cakap. Siapa yang lawan cakap, kita bunuh semua. Yang ni semua tak guna punya manusia. So dia bunuh orang. Dia jadikan satu sekolah penjara. Dia pergi tengok, semua tingkap ni semua penuh dengan dawai. Sampai hari ni masih ada. Dan yang jaga sekolah tu adalah lelaki yang duduk di situ, kena penjara di situ bersama dengan 12,000 orang. Dan dia tengok isteri dia kena semleh dalam tu. Gila kot dia jaga sekolah tu. Lepas dah mereka selamat apa semua, dia jaga sekolah tu, dia cerita kat semua orang apa yang berlaku di situ. Ui, power gila otak dah. Macam mana dia boleh maintain tempat yang dia tengok isteri dia kena bunuh. Ui, bagi saya macam, ya betul. Dan dia lukis peristiwa yang berlaku kat isteri dia tu. Gila, saya kata, ui, ini bukan cerita dia. Ui. Apa sekolah tu depa penjarakan 12,000 orang, dan salah satu cara depa torture dan bunuh orang dalam tu ialah depa gerudi kepala ni. Syak, nanti lu tak habis lagi bercakap. Dia punya syarat dia, hang jangan jerit, hang jangan menangis. Hang jerit, hang menangis, depa tambah lagi 2-3 gerudi lagi buka kepala. Hang bayang gila hidup macam tu. Dan ketika itu orang yang akan dibunuh pada awalnya di waktu ini, nanti apa boleh baca ya, nama peristiwa ni orang panggil masa zaman pemerintahan Pol Pot nama dia, bukan Pot Pot, Pot Pot gentut. Yang ni Pol Pot nama dia. Hamba dengar, aku dengar macam bunyi Pot 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 Pol Pot. Ish, bahaya hamba ni, Pot 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 Pot. Okay, tengok. Di waktu ini orang yang akan dibunuh adalah, orang tu ada dalam kelas room kita hari ni, ada orang tu. First kali Pol Pot bunuh ialah dia nak bunuh semua orang. Dia nak target siapa dia? Dia ada kriteria dia. Ini tulis dalam buku sejarah dia tulis. Hampa baca nanti. Kalau hampa nak tahu cerita lebih lanjut, ada Mat Saleh buat cerita, tajuk dia apa atau saya tak ingat. Dia buat cerita orang yang hidup dalam zaman tu. Kategori pertama yang dia akan bunuh ada dalam dewan ni. Termasuk juga tuan pengurusi. Orang pertama dia bunuh adalah orang yang pakai cermin mata. Hampa tak jaya kan? Aku pi jumpa orang kampung. Orang-orang yang senior citizen. You know, masa kami pi, kami jumpa dua generasi yang gap tengah-tengah, tak ada generasi dia ustaz. Saya pi, saya jumpa orang yang umur 30 tahun ke bawah, 60 tahun ke atas. Yang 30, 40, 50 ni semua tak ada, mati yang kena bunuh. Ha, serius saya cakap. Bunuh orang macam tu je. Memang life gila masa tu. Kita pergi sana macam, ya Allah syukurnya, ya Allah syukurnya. Lepas tu kita reflect pula kita punya Malaysia, macam sikit-sikit apa nak buat rusuhan. Macam gila, apa tak belajar syukur tu. Negara orang lain bukan jauh, dekat je dengan Malaysia. Dia punya flight dia lebih kurang sejam suku macam tu ya. And then dia punya apa orang kata apa? Penduduk Kemboja yang ada di Malaysia sama aja dia punya keadaan dengan kita, kawan muka sama macam kita. Maknanya dia, depa tu lebih kurang macam jiran Malaysia sahaja, tapi dia punya sejarah dia, wui, hitam betul. Kita kata orang lalu kat sekolah tu menangis, siapa pergi sekolah menangis, orang-orang tempatan. Wui, saya tak boleh bayang. Orang yang dia bunuh yang pertama, orang pakai cermin mata. Sebab apa? Zaman itu, kena ingat, ini zaman tahun 1974 sampai 79. Bila orang pakai cermin mata, time tu adalah orang yang pandai belajar dan kuat study. Jadi dia kata, inilah orang yang akan mencetuskan propaganda, kita bunuh dia dulu. Tapi sekarang tak apa, sebab sekarang semua orang pakai sebab style, buat muka. Come on. Okay, tak apa. Orang yang kedua, dia akan bunuh selepas orang cermin mata, ada juga dalam ni.
Orang yang berkulit cerah. Oi, apa nak tunjuk apa? Bukan nak mati sekali sekarang ni. Dia tak mampu hang, mampu. Tak, sebab zaman tu siapa yang kulit cerah di Kemboja, maknanya hang jenis tak buat kerja di luar bangunan. Hang bekerja di dalam bangunan, dan orang yang kerja dalam bangunan adalah ni cikgu cerah memang kena dah. Selamat datang tu. Kami tengah cerita pasal pembunuhan di Kemboja. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi Pol Pot, siapa yang berkulit cerah maknanya dia tak buat kerja-kerja yang melibatkan agriculture, dia tak duduk kat sawah, sebab daripada sawah, daripada ladang, daripada kebun, depa tak buat kerja tu, depa duduk dalam bangunan. Orang yang duduk dalam bangunan adalah orang yang kerja government sebelum ni. Orang yang kerja government sebelum ni maknanya you ada access untuk nak bagi tahu dekat orang Pol Pot ni siapa. So bunuh depa dulu. Dua, tiga. Yang dalam ni tak tahu ada ke tak ada sebab tak sempat bersua muka lagi lah. Kita kan, sakat daripada jauh, saya tak tahu. Apa dia? Orang yang ketiga, tapi memang alasan tak kukuh, tapi ada sebagai alasan. Apa dia? Orang yang tapak tangan dia lembut. Ada juga dalam ni? Ha. Sebab apa? Sebab bila Pol Pot mai jumpa rakyat, Ini yang diceritakan dalam sejarah. So bila Pol Pot jalan nak jumpa dengan rakyat jelata, semua orang kena salam dengan dia. So bila dia salam, dia pegang tangan lembut, dia tahu dia ni tak buat kerja-kerja, macam saya kata tadi, dia tak buat kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja buruh, dan dia ni tak boleh pakai sebagai modal insan lah, istilah dia macam tu. So dia ni kita kena bunuh. Alasan dia macam tu. Gila. Bayanglah 3 juta orang hilang macam tu ya. Berapa tahun? 4 tahun ya. So kalau buat kira-kira macam ni, sehari berapa? Rasa 2,000 lebih bah. 2,500 sehari. Gila. Habis sekolah ni, bunuh sekolah sebelah pula. Ha. Tak betul kan? Ha. Sekolah ni baru 1,000 lebih. Tak cukup 2,000 lagi. Ha. Habis sekolah ni, bunuh sekolah sebelah pula. Oh, hari ni dah bunuh 2 sekolah. Ya, seronok. Zaman tu, time tu. Dan, kita kan sampai kepada topik ni sebab saya bagi tahu tadi, saya cerita pasal perkembangan tadi kan, nak cerita macam mana Islam nak drive hangpa supaya jadi orang yang everyone adalah special tu. Saya nak drive yang tu, saya nak bagi tahu. Dan apa yang tertorture kepada penduduk tempatan. Oh, sebelum tu, oh, golongan keempat, saya lupa nak cerita. Dia bukan golongan keempat, dia adalah orang yang first dibunuh, sebelum cermin mata, sebelum kulit cerah, sebelum tangan lembut. Dan orang ni termasuk saya, ustaz dan juga cikgu-cikgu. Sampai hari ini, maksudnya sampai tahun 2018, kenyataan yang dikeluarkan di Kemboja ialah daripada dulu sampai sekarang tahun 2000, Kemboja tidak pernah aman lebih daripada 3 tahun. For the first time dalam hidup orang Kemboja, 18 tahun daripada tahun 2000 sampai sekarang, Kemboja tidak ada peperangan. First time dalam hidup mereka. You bayang. Saya duduk dengan orang kampung. Orang kampung yang cerita, yang menangis apa semua. Apa-apa dia kata? Benda yang mereka paling tak mau sekali ialah mereka tak mau anak mereka pergi sekolah. Sebab nanti anak mereka, Kemboja tak akan tahu bila lagi nak aman. Bila, sebab takut kan? Bayangkan daripada tu, dah berapa puluh tahun tak pernah aman, tiba-tiba 18 tahun. Eh, boleh jadi rosak lagi lepas ni. Mereka fikir, kami tak mau anak kami adalah orang yang pertama kena bunuh. Dan di sana memang ramai orang yang tak pergi sekolah. Sebab sentimental yang macam tu, sentimen yang macam tu, pemikiran yang macam tu. And then you rasa you mai sekolah satu benda yang membosankan. Come on, man. Semua orang mulai. Okay. Biasa satu budak kecil, dia kata dekat mak dia, "Mak, cik tak mau pergi sekolah." Dia budak tadika, umur 6 tahun. Dia kata dekat mak dia, "Mak, cik tak mau pergi sekolah." "Loh, saya kena minta maaf kat ustaz. Ustaz, dah dekat berapa, dekat sejam lebih dah. Tak cerita-cerita, tajuk lagi tak apa no. Bagi macam ni pun dah okey lah. Eh. Baca dah tadi, surah Fatihah pun dah baca dah apa semua. Kira Quran lah tu. Ya. Quran lah.
Tak, sebab tajuk macam ni macam best pula kan. Saya sebab saya nak cerita kat hamba, saya dah draw saya punya roadmap nak cerita luah. So maknanya kalau saya start cerita macam ni, pergi ke sini boleh, pergi ke sini boleh. Saya dah sebab saya nervous masa nak main sini, saya diam dalam kereta, saya diam sebab saya tak tahu siapa nak dengar aku cakap ni. Ish, hari tu dia kata kalau high school BM ni depa jenis pukul orang kan, mampus aku cakap ni. Oh, dia nervous tak tahu. Betul sekali lagi aku pergi, budak-budak dia duk tengok aku lagu tu. Mai tengok dengan nak main macam doa lancang pula bagus bila ada. Sempoi. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang budak kecil tadika dia habaq kat mak dia. Mak, cik tak mau pergi sekolah, dia tak mau pergi tadika. Mana ada budak yang suka pergi tadika kan? Mana ada budak suka pergi sekolah? Cikgu pun kadang-kadang berat kat pergi sekolah macam saya kan. Masa jadi lecturer dulu, Allah, macam cerita apa kat budak-budak. Kalau lecturer pun macam tu, student lagi tak lah. Ha? So budak ni habaq kat mak dia. Mak, cik tak mau pergi sekolah. Mak dia kata, boleh. Tak ada masalah. Hang tak mau pergi sekolah ni? Dia kata, tak mau pergi sekolah. Mak dia kata, boleh. So dia pun cua. Dia tak pergi sekolah pagi tu. Dia duduk. Pukul 9. Mak dia kata kat dia, adik, jom ikut mak. Dia kata, pergi mana? Kita kena pergi kerja lah. Ha, mak dia bijak. Saya suka mak yang macam ni. Bagi saya macam mak bapak yang macam dia ajak education melalui life ni macam best lah. Dia macam dia cerdik lah. Mak, adik tak mau pergi sekolah. Boleh? Pukul 9. Adik, jom kita keluar. Pergi mana? Kita kena pergi kerja. Dia kata, sebab apa? Nanti kalau kita tak kerja, kita tak mau pergi sekolah, kita tak kerja, siapa nak bagi kita duit nak makan? Kita kena kerja. Dia kata, tak apa, jom ikut mak. Jom keluar. Dia kata, pergi kerja, syok. Tu mak dia kata, okey lah ni macam ni. Kita dua tak ada sertifikat apa, tak ada apa nak buat. So, kita kena kutip sampah. Mak dia kata kat dia, kita kena kutip sampah, kita kena jual. Baru kita ada duit hari ni. So, dia kutip sampah dengan anak dia. Budak tu kutip. Kutip, syok lah. Satu jam yang pertama lah. Syok lah budak. Kutip sampah, jumpa betul boh ni. Cik, syok, pijak betul boh. Yeah. Dapat. Mak dia kata, wih banyak kita dapat hari ni. Jom adik kita pergi timbang. Pergi timbang dapat RM2.50. Lepas tu, mak dia jalan dengan dia dua orang, dapat RM2.50 lepas dah jual sampah tu. Jalan. Haa, ingatkan duk kata, aku duk cakap apa pula lagi, salah. Okay. Jalan. Bagilah masuk sini sikit, ambil tangan belakang. So, dia jalan dengan mak dia. Dia duduk. Okay, saya ulang sini ya. Dia keluar daripada pagi tadi pukul 9 sampai dekat tengah hari pukul 11-12 tu, dia dah nak balik, dah dapat RM2.50 nak balik dengan mak dia. Jalan-jalan dia duduk. Mak dia kata, ayah awak dia duduk. Penatlah ibu. Dia kata kat mak dia. Mak dia kata, boleh tak balik naik bas? Dia kata kat mak dia. Mak dia kata, boleh. Tapi, mak 7 kupang. Hang 7 kupang. RM1. RM1.04. Duit ada berapa? Dia kata ada RM2.50. RM1.04 jadi tinggal 9 kupang. Adik mau tak? Tak apa lah mak, kita jalan kaki. Dia bangun, dia jalan. Jalan. Tahu-tahu dia nampak orang jual aiskrim. Dia kata, mak cik nak aiskrim. Mak dia kata, cik ada berapa ringgit? RM2.50. Aiskrim berapa? Aiskrim RM1 ada, RM1.20 ada. Adik nak yang mana? Adik nak yang RM1.50 punya. Dia nak. Tu mak dia kata, kalau adik RM1.50, mak nak makan apa? Dia kata, tak apa lah mak, lain kali lah. Jalan lagi. Jalan. Ada satu orang tua bagi dekat dia apa biskut, sebab masa dia duduk kutip sampah dengan mak dia lagi tu, orang tengok macam budak-budak duduk kutip sampah, orang bagi biskut dia. So dia makan biskut yang orang tu bagi. Habis perjalanan tu, dia jalan dengan mak dia, pergi jalan kaki balik rumah. Sampai dekat rumah, mak dia kata, adik macam mana? Dia kata, penat lah mak. Tu mak dia kata, adik duduk, mak nak abang cek. Sebab itu kenikmatan orang yang pergi sekolah, Dia tak pernah untuk nak fikir macam mana duit, kerja. Dia pi hanya untuk aku belajar. Makan, minum, belajar. Makan, minum, belajar. Kalau adik tak mau pi belajar, adik kena buat benda-benda lagu ni. Sama macam kita. Mai sekolah. Hampa nak kelas tambahan. Hampa nak pertandingan. Hampa nak orang mai bagi talk, semua orang sedia. Tak perlu cari. Semua orang sedia. Bantuan pembelajaran,
Apa masih ada lagi tak rancangan makanan tambahan apa semua? Tak ada untuk budak sekolah rendah sahaja. Tahu. Saya lahir zaman bila? So, okay, semua tak ada orang, right? Okay. Ha, so, maksud saya ialah, you nak masuk pertandingan, you nak apa, you nak tengok, you rasa macam, okay, cikgu, kami nak dengar angkasawan bercakap dengan kami, kami nak dengar Perdana Menteri cakap dengan kami, kami nak dengar orang, kami nak, okay, kami nak ilmu ni, kami nak semayang, kami nak ada aircon, kami nak duduk, semua ada. Tak perlu berpanas. Bila mana you start kerja, you akan kena tahu benda tu semua. So, cherish waktu belajar. Sungguh-sungguh. You nail apa yang you boleh. Tak semestinya untuk dapatkan A banyak. Nak dapat A, silakan. Tapi tak dapat A, don't worry. As long as you do your best. You do your best. Buat yang terbaik. Yang tu yang Quran ajak pada kita. Sebab itu, masa nak lahir Nabi, tak lahir daripada dua ni. Dia lahir daripada tanah Arab yang bangsa dia memang... Apa kategori bangsa dia, Ustaz? Boleh tak kalau kata macam tak apa nak guna jugalah time tu? Saya duduk 3 tahun kot. Saya duduk di tempat negara yang memang... Allahu Akbar. Contoh mudah macam ni. Saya duduk Mesir. Ni mesti ada cikgu-cikgu Mesir kat sini. Ustaz-ustaz ada. Mesir... Kita makan pagi-pagi, dia punya breakfast roti tau. Bahasa Arab dia sebut Aish. Bukan Aish Ashraf, yang tu Imam Muda Ashraf ni. Itu Aish Ashraf tu nama lain. Ini Aish roti. Aish tu, bulat. Dia ada serdak-serdak dia sikit. Kalau sekarang siapa nak tengok, boleh pergi restoran Arab, minta dekat dia Aish, dia akan bagi Aish tu. Sebab lain kat Malaysia ada je yang besar punya. Aish tu! Yang kita duk makan kat kedai ni, ya Allah sedapnya, jilat, bukan jilat jari, jilat tangan. Sedap. Tapi bila tengok masa dia buat dan dia letak yang tu atas jalan lah. Dia letak roti tu atas jalan lah. Hang pipi ambil, aku nak yang atas jalan ni. Mampus. Hampa muntah lu baru makan bah. Ha. Saya pergi Jaipur, Jaipur macam tu tak? Jaipur, saya pergi India, Jaipur. Pergi. Oh, kata macam mana manusia duduk sini ni? Mesir, itu makan. Naik bas. Naik bas, hampa duduk kan duduk naik bas apa nak main. Bas kita, berhenti. Bas sana mana berhenti? Hang kena lari naik. La ilaha illallah. Main aku cakap burung, betul. Hari pertama kita sampai Mesir, orang ajak kita cara naik-naik bas. Saya, masa mula kita sampai, okey, pelajar-pelajar yang baru datang, muslimin muslimat yang baru datang, biasalah sekolah Arab dia macam tu lah kan, muslimin muslimat yang baru datang. So pertama sekali kita kena faham dekat sini adalah cara naik-naik bas. Kami hak kat belakang, bodoh gila naik-naik bas nak kena ajak. Tapi dia kena ajak, silap naik hampa rebah. Dia kena naik kaki kiri. So bas berjalan lalu ni, kita kena lompat macam ni masuk. Hampa boleh faham? Bas jalan, okey, bas lari masuk. Ha. Dia tak boleh naik kaki kanan. Kalau hang naik kaki kanan bah jalan, terak hang. Naik, pegang. Baru dapat. Kalau kaki naik, tangan tak naik, jahanam. Kalau tangan naik, hang berlarilah. Macam tu ya, tak ada. Tapi mereka baik sebab penduduk dia dah faham keadaan macam tu. So mereka akan tolong tarik kita lah. Tak ada masalah lah. So Arab akan tarik, so hang akan peluk Arab macam tu. Peluh-peluh macam tu kan. Peluk pula kat dada dia, basah kan. Lepas tu kita, masin pula kan. Hampa gelap banyak kan. Hampa dah lupa nanti aku cerita ni. Okay. Biasa. Hidangan kami pagi-pagi tengok orang jatuh. Biasa. Sebulan pertama datang, tengok orang jatuh macam, ya Allah, awaklah negara dia pun macam ni, kesian. Setahun lah, ya hiburan lah. Hari ni tak ada orang jatuh. Hari ni tak ada orang jatuh. Macam, baik gila lah, tak ada orang jatuh. Tak ada orang jatuh. Hari ni, tengok orang jatuh tu hidangan lah, macam syok-syok. Biasa sekali, okay. Maaf, bagi saya beritahu betul tadi.
Bas tak akan berhenti untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan, bas berhenti. Okay. Orang lelaki kita tak berhenti. Oh, kalau ada orang perempuan tahan, kita syok lah. Macam orang perempuan tahan, okay, bas mesti berhenti lah. Tapi kalau tak ada orang perempuan pula naik kali ni, kita lah. Jahanam, lari. Okay, kalau lima orang nak naik, seorang lompat, seorang lompat, hak yang kelima tu memang kena sprinter lah. Dia lambat. Okay. And then nak turun kena lari juga. Dia tak boleh turun. Dia tak, mana boleh turun bas. Okay. Okay, turun bas bukan picit. Dia bukan picit. Ting ting nak turun. Tak. Mana dah. Nak turun. Aywa. Dia kena jerit lagu tu. Ha, handuk belakang dia. Aywa Asta Angel. Dia kena jerit lagu tu. Baik, dia pun slow. Syap, syap slow kita. Okay, ready. Ah, dia kena turun macam tu. Turun kaki kanan macam ni. Lompat, ah, lari. Ah, baru dia selamat. Ah, kalau hang buat lompat macam tu memang berguling ah. Dia macam kira hang tanyalah siapa yang mengajar sana, antara benda yang fobia nak naik mesti naik bas punya. Dia sebab dia macam oh, orang kata awak tak naik kereta api, boleh naik kereta api, tapi kalau hangpa biasa tengok orang naik kereta api dekat Jepun, dekat China. Ha, jenis lagu tu lah. Macam ni punya. Peluh pula musim sama panas. Ada budak perempuan naik tu muntah tu yang dalam tu. Ha, bau. Bau badan, bau ni, bau kaki, bau. Oh, jahanam. Oh. Masa saya pergi dengan isteri saya, kalau kita pergi, masa saya pergi tu, saya dah kahwin dengan wife saya. So, kalau pergi ya, isteri kita akan duduk tengah kita duduk lagu tu. Cik, kita jadi hero duduk lagu tu. You okay, bro? I okay lah. Duk ambil udara kot luar atas tu. Ha. Dia tak apa, dia peluk kita duduk tu kan. Kita pakai minyak wangi apa, dia syok lah. Kita nak, takkan aku nak cium ketiak aku. Nampak bodoh kan. Lepas tu, biasa kami sekali nak turun, kami main lima orang. Kami nak pergi berjalan. Kami nak pergi mana masa tu? Rumah negeri ke mana tau masa tu? Kami naik, kami pergi lima orang. Geng kami ada, kami nak pergi kuliah kot lebih kurang macam tu lah. Ada geng kami, tiga orang Kedah, tiga orang lagi Penang. Menaik lah, naik bah. Jadi masa naik tu, kita nak sampai, nak turun. So yang hak depan tu, hak badan comel sikit, dia duduk depan. Jadi bila nak turun, kita kata, weh turun, weh turun. Hak dia duduk, duduk agak, duduk agak. Weh dekat, weh turun, weh kami nak turun. Dia duduk agak-agak lah lah bila, turun, 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 turun. Dia pun duk tagak-tagak-tagak terju. Dia silap dia lah. Dia patut dia lari. Dia prom berguling. Hak yang duk ada bah tu tak turun pasal duk gelak dia. Bodoh. Gelak dia. Lepas tu kami pakat turun pergi nak tolong dia sebab kami turun lejak sikit. Woi woi woi, hang macam mana weh? Dia kata weh, seluar aku koyak. Seluar koyak belakang ni. Oh, jatuh guling. Kesian dia. Disaster lah. Bagi dia disaster lah. Kesian lah. Time tu koyak lah. Ha. Hamba tengok hamba main sini. Ada siapa? Selok koyak dah kalau kan? Turun bah mana? Ada. Mau elok lah. Ha. Bayang. Ni, Nabi lahir kat area-area macam tu. Ui, memang. Ish, tak tahu nak kata macam mana. Kalau kerja, siapa? Sini siapa admin? Admin pejabat. Admin pejabat. Siapa? Admin pejabat? Cikgu admin. Cik staff. Admin tak ada. Kerjalah. Okey. Ha, kalau ada pun tak apa, kita boleh tanya dia. Staff kita kalau kat sekolah yang normal, assalamualaikum ataupun selamat pagi, saya nak tengok pendaftaran untuk masuk sekolah ni macam mana. Oh, you kena isi borang ni, you buat ni, satgi you bagi balik kat ai. Ni kat sana kita pi. Ha, you tanyalah siapa yang duduk sana. Memang jahanam lah. Pi, kita ni pi. Okey, depa habaq nak hampa kalau nak pi ambil visa belajar, hampa kena pi awal lepas subuh hampa pi dah. Kalau hang nak selamat hang tidur sana. Kata jahanam, takkan nak tidur tepi jalan. Sagi orang ingat orang gila lah, muka foreigner lah. Ya, orang Arab muka lain, kita muka lain. Muka foreigner lah tidur tepi jalan. Nak kita angkut masuk orang lokap mampu. Eh? Eh, kita pun lepas main sebut, "Hoi, jom, kita kena belah." Kami pun nak pergi sebab dia nak tengok muka seorang-seorang. Dia nak tengok muka pelajar apa semua, dia nak tengok. So kita pun beratok. Kita tunggu tu, mai giliran kita sampai tengok tak ada siapa, kita awal.
So yang nak jaga tu kita panggil mama sebab dia perempuan, dia kita panggil mama, senanglah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, izayak anti? Alhamdulillah. Visa? Aywa, visa. Stanna shuya. Dia kata tunggu sat. Kita duk ingat dia nak pergi tengok fail kita. Dak, dia pergi ambil cawan dia dulu nak buat air teh. Dia lintas depan kita. Jalan dia macam ni. Sa'alik zali akanti abis dia sembang pula dengan kawan dia. Yang kita ni biar peti mama ni. Kira macam hang kira tak berguna terus duduk sana. Hang memang hai, hang memang kena troll lah duduk sana, memang kena. Dia bersembang. Tu kalau perempuan. Kalau yang lelaki sama juga corak dia. Tapi dia mic ke dia tanya, bola siapa hang tengok semalam ni? Lepas tu kawan dia kata, ni hang tengok pula YouTube, dia tunjuk YouTube. Dia duduk boleh tengok pula. Hak kita duduk kat depan, macam haram aku duduk kat depan, tak ada orang layan. Hak kita duduk kat depan kan? Lepas tu, Amu, kita kalau lelaki ya kita panggil, Amu, atau perempuan dia kita panggil, Mama, Amu. Dia dengar kita panggil dia, Amu, dia. Tunggu Zat. Allah, 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 Allah. Skor gol. Mai, kat meja, mai kat meja. Dia mai kat meja kita. Dia mai, dia letak. Visa? Soalan kedua dah tanya. Aywa, visa, Malaysia. Aywa. Ma'aka pasport? Hang ada pasport dengan hang? Mana ada kat aku? Hang yang ambil. Hari tu kena hantar kat dia dulu. Hang yang ambil, mana ada kat aku? Ana? Alhamdulillah. Pergi pula. Buka, duk punya lama cari apa pun aku tak tahu. Mai balik. Hak belakang ni penuh dah. Hak belakang ni penuh dah. Oh, okey. Sekejap. Dia ambil kertas kita. Hampa tahu tak sebenarnya dia nak buat apa? Dia nak cop ya. Tam, nak ambil ke hang. Tu saja. Hang menghabiskan masa aku 3 jam. Kurang jam tu. Ha. Hampa bayang aku hidup sana 3 tahun. Bayang, Nabi lahir di sana. Allah tak lahir kat sini. Tiba-tiba hari ni semua orang nak mudah dalam hidup untuk nak berjaya. Come on, man. Nabi kekasih Allah. So yang pertama, you nak, you faham dulu. Semua orang istimewa dan you ada you punya kelebihan. And please, kakak, abang, kalau you tak gunakan kelebihan yang Allah bagi dekat you, you pandai bercakap, you pandai melukis, you pandai bercerita, you pandai baca Quran, you pandai menyanyi, you pandai buat music, you pandai itu fashion design and everything yang you pandai menjahit, you tak buat benda tu semua, you akan hilang benda tu. Tu yang pertama. You have to know everyone special. Second, untuk nak tahu benda ni, please appreciate everything that you have in your life. Especially tiga benda utama. Pertama, mak bapak. Kedua, cikgu. Ketiga, kawan. And believe me, abang, kakak, tengok saya. Believe me, kawan yang akan ada dengan kita sampai kita mati adalah kawan yang kita kawan masa sekolah menengah. Aku akan kawan sampai mati, yo. Jahanam hidup aku. Kawan yang akan percaya kita, yang akan bila, yang akan kalau jadi masalah apa, dia akan percaya kita. Maaf. Ni bukan saya nak cerita jahat, bukan. Saya nak cerita kepercayaan. Bukan saya nak cerita jahat. Kepercayaan. Sampaikan tahap kalau kita tanya orang-orang yang macam kena tipu ke dalam bisnes apa, adalah bila dia buat bisnes dengan kawan yang masa dia sekolah dulu sebab terlalu percaya dan memang dipercayai, tapi kawan ni breakkan dia punya perjanjian, belah, tinggal dia macam tu. Sebab apa buat bisnes mula-mula? Sebab percaya. Sampai tahap macam tu, kawan sekolah menengah memang akan ada dengan kita sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab di sinilah
you all apa sini punya motto apa? Accomplish or never begin ke apa apa atau? Ha Yes, accomplish or do not begin. Yeah. Ha. Sebab dekat sini hampa semua mesti nak, maaf eh. Dekat sini semua orang nak habis tingkatan 1, tingkatan 2, nak habis PMR, nak ambil apa tingkatan 4, nak habis SPM, nak keluar daripada sini. Contoh, siapa pun tak akan ada yang nak duduk dekat sekolah menengah sampai sampai cikgu tolonglah keluar. Boleh tak? Boleh tak? Sampai cikgu kena kata dah, tolonglah keluar. Ini dah masuk tahun lain dah, nak belajar apa lagi? Ha, tak ada lah orang macam tu. Maknanya kita nak accomplish benda yang sama-sama, kita nak sama. Tapi masa dekat universiti lain, ada orang dia nak pi itu sebab dia nak ada sertifikat bab bapak dia suruh, dia nak kerja ke, dia tak ada matlamat yang sama macam kita. Sini semua ada matlamat yang sama. Sebab tu kita boleh kawan. And then semua kenal daripada zero sampai hero. Orang lain kenal kita dah ada nama, dah apa, kita dah jadi kerja, dah ada bos ke apa ke. Orang kenal kita, orang nak buat kawan sebab jawatan. Sini mau tak mau kita jadi kawan daripada awal sampai habis. Okey, sebelum tu minta maaf eh, saya ambil sikit masa. Saya tak kata siapa pun jahat. Saya tak kata apa. Saya cuma bagi contoh sahaja sebab saya pun pergi sekolah. Sebab itu dalam kita nak berkawan, tolong jaga kawan, tolong sayang kawan, tolong jaga environment bagi baik. Ada setengah orang dia rasa dia nak jaga benda tu dalam keadaan dia nak apa macam belagak, dia nak act, dia nak macam tunjuk something. Jangan, sangat bahaya benda tu. Contohnya, kita sekolah daripada sekolah rendah darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 6 atas. So approximately ada orang akan ada 12 tahun di zaman sekolah. You nak tunjuk belagak, you nak act dengan orang, you nak suruh orang takut kat kita, hormat kita. Maknanya kita macam ada nak tunjuk act lah dengan orang. Paling lama 12 tahun. Habis 12 tahun, you masuk universiti, you tak faham subjek, you nak buat assignment, you akan pergi menadah, menagih dengan orang lain. Orang akan tengok, biar betul something sekolah menagih pada orang, good. Orang akan hina kita, cerca kita. Yang paling teruk, bila keluar kerja, kita apply kerja, tengok-tengok yang jadi orang besar, yang kerja sekali dengan kita, yang ada jawatan, member-member kita yang kita belagak, yang kita act dulu. Orang semua akan tengok, okey, dia ni dulu bully aku, dia ni dulu act dengan aku, dia ni ambil duit aku, dia ni cerca aku, dia ni hina bapak aku, dia ni. Orang akan start game kita, berapa lama? Bukan 12 tahun abang, for the whole life. Sebab tu dalam Quran Allah kata, jangan gadaikan iman hanya untuk jualan yang kecil. Okey, wallahu a'lam. So habis, so ada soalan? Tak ada, good, yang tu yang saya mau. Alright, itu menunjukkan, faham? Jadi, dia tak boleh tanya macam tu. Ada soalan? Nampak macam ceria kan? Macam, oh dia ni nak soalan, saya tak mau. Ada soalan? Okay, tak ada, okay, terima kasih banyak-banyak. Saya yakin semua orang faham. Dan selamat berjumpa lagi insyaAllah. Thank you so much for your time. You bagi you nyawa pada saya, thank you so much, I appreciate that. Thank you so much. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.